menerima nikah dan kawinnya dibayar tunai. Bisa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sinopsis diantara dua cinta tanggal 3 Mei hari ini. Pada saat itu Tante Wulan bersama dengan Julian dan Safira berada di lokasi pernikahan antara Romi dan Dania. Pernikahan Romi dan Dania terlihat telah sah saat penghulu dan para saksi telah mengikuti jalannya proses pernikahan tersebut. Setelah beberapa saat kemudian Tante Wulan bersama Julian dan Safira masuk ke dalam rumah tersebut melihat Romi dan Dania telah selesai menikah. Kekecewaan Tante Wulan pun tidak lagi bisa tertahan dan terjadilah keributan. Julian sangat kesal pada Dania karena masih saja membuat masalah dalam keluarga besar Julian. Ingat sama hari kematian kedua orang tuanya Safira ya? Berani dia nyindir aku. Mona telah ketahui rahasia besar Pak Gunawan dan memiliki saksi untuk membuktikannya. Pak Gunawan pun terlihat terdiam saat Mona mencoba memperingatkannya. Tante Wulan terlihat kesal dengan Dania dan meluapkan emosinya. Namun Romi berusaha membela Dania dan meminta Tante Wulan untuk pulang saja. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini.